Oke guys, kembali lagi di channel ini dan kali ini kita akan ngobrolin tentang gimana sih cara menghitung kapasitas real dari sebuah power bank. Dan saya di sini mencontohkan dengan power bank berukuran 10.000 mAh. Jadi untuk menghitung kapasitas realnya adalah kita kalikan dulu power bank itu dengan voltase real dari baterai power banknya. Contohnya adalah sebagai berikut. Power bank berukuran 10.000 mAh kita kalikan dulu dengan voltase dari baterainya, yaitu 3,7 volt, dan kita bagi dengan voltase output yang dikonversikan oleh powerbank tersebut, yaitu 5 volt, dan ketemunya adalah 7400 mAh. Kemudian pasti ada daya yang hilang ketika kita mencharge sebuah ponsel. Nah, kita asumsikan saja daya efektif dari sebuah powerbank adalah 80%. Jadi 7400 dikali 80% dan hasilnya adalah 5920. Kemudian biar kita tahu berapa kali powerbank ini bisa mencharge ponsel kita, kita harus tahu juga berapa kapasitas dari baterai ponsel kita. Saya contohkan menggunakan kapasitas baterai yang 3000 mAh. Kemudian kita tinggal bagi saja 3000 dan ketemunya adalah 1,9. Jadi kita bisa charge satu kali full dan satu kali lagi tapi tidak sampai 100%. Sekitar 80 atau 90% di charging yang kedua. Oke, sekian dulu ngobrol kali ini. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kalau mau tanya-tanya silahkan di follow sosial media saya, ada di kolom deskripsi. Sekian dari saya dan terima kasih.